Presiden Joko Widodo membantah dirinya intervensi atau cawe-cawe dalam penyusunan menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Jokowi menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif itu ke Prabowo Subianto. Dan saya meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut-ikut intervensi. Enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya, saya enggak akan jawab.